أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صلِّ وسلِّم على هذا النبي الكريم إمام عالمي واستن بسنته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Muslimin dan muslimat sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Tamanya kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan izinnya pada pagi ini kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk sama-sama kita berada di dalam masjid kita ini menunaikan solat subuh secara berjemaah dan kita meneruskan pengajian kitab Riyadhus Salihin yang telah kita baca dan kita menyambung pembacaan kita pada bab yang ke-81 iaitu pada muka surat yang kedua, pada jilid yang kedua. Kalau tuan-tuan pegang buku biru kita ni, buku biru kita ni dia merangkumi jilid 1 dengan jilid 2 sekaligus, jilid 1 dengan jilid 2 sekaligus. Jadinya jilid 1 kita habis dah. Kita baru masuk jilid yang kedua dalam kitab yang sama juga. Dalam kitab yang sama juga iaitu pada muka surat yang kedua pada bab yang ke-81. Bab gapo dia 81 ni? Bab yang ke-81 ialah bab dari hal melarang bid'ah dan perkara-perkara yang diada-adakan. Baik. Kita telah baca beberapa ayat yang diletakkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam mukaddimah kepada bab ini dan kita masuk pada hadis yang kedua yang mana hadis ini berbunyi dari Jabir radhiyallahu anhu, yakni Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, katanya kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iza khataba ihmarrat aynah wa ala sawtuh واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم ويقول بعثت أنا والساعة كهاتين ويقرن بين أصبعيه السبابة والوسطى ويقول أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة ثم يقول أنا أولى بكل مؤمن من نفسه من ترك مالا فلأهله ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي صدق رسول الله sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan oleh Muslim. Hadis ini disebut oleh Jabir bin Abdullah, juga digelar sebagai gelarannya Jabir bin Abdullah Al-Ansari. Jabir bin Abdullah ini merupakan salah seorang sahabat yang banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau di antara orang yang dekat yang mendampingi Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga banyak hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah walaupun beliau merupakan seorang ansar. Pernah satu kali Jabir bin Abdullah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang menggali parit di dalam peperangan Khandaq yang berlaku di dalam bulan Syawal tahun yang kelima Hijrah. Ia disebut namanya sebagai perang Khandaq kerana Khandaq maksud parit. Ada juga yang menyebut peperangan itu sebagai peperangan Ahzab.
sehingga kita menyebut di dalam takbir kita wahazamal ahzaba wahda, iaitu Allah yang mengalahkan tentera ahzab itu dengan seorang diri sahaja, iaitu Allah. Dia je yang mengalahkan tentera ahzab yang begitu besar. Ahzab ini adalah merupakan maksud perkataan daripada perkataan puak-puak yang bersepakat, puak-puak yang berpadu. Hasab perkataan Hizbun lalu disebut sebagai ahzab. Nak perai ahzab atau perai khandak ini, Nabi tanya sahabat macam mana cara untuk nak mempertahankan kota Madinah. Nak pertahankan macam mana kota Madinah ini? Nabi minta cadangan. Lalu Salman Al-Farisi menyebut bahawa dicadangkan supaya digali parit di sekeliling kota Madinah. Salman Al-Farisi kata, kami bangsa Parsi bila nak pertahankan kota kami, kami akan gali parit. Lalu digali parit yang begitu lebar, kira-kira kuda tak boleh nak lepas untuk nak lompat. Yang begitu panjang parit ini, sekitar disebut lebih kurang 3 km panjang dia, yang merintangi jalan masuk untuk masuk ke Madinah. Sementara kut belakang itu ialah gunung-gunung, orang tak masuk kut gunung, orang akan masuk kut jalan rata. Kita tengok kalau kita duduk di Madinah, kita boleh nampak macam mana Madinah dikelilingi oleh pergunungan Uhud, gunung-gunung sekitar kota Madinah. Sekitar kota Madinah tu ialah gunung. Seluas mana kota Madinah? Seluas Masjid Nabawi pada hari ini. Pagar Masjid Nabi tu kan? Pagar Masjid Nabi, bukan masjid tu, tapi pagar, pagar tu sendiri, itulah dia keluasan kota Madinah pada zaman Nabi SAW. Sebab itu kita kalau keluar daripada Masjid Nabawi, kita semaya subuh ke semaya, kita akan lalu tempat-tempat yang merupakan lokasi rumah-rumah para sahabat. Kalau orang jumpa waktu pandai, dia boleh tunjuk, sini rumah kawan ni, sini rumah kawan ni, sini rumah kawan ni. Kita kan tak percara dah waktu tu. Bukan tak percara dah. Tapi kita tengah lalu tu, rumah-rumah para sahabat. Sementara untuk kita sampai ke pintu masjid, pintu pagar. Jabir bin Abdullah bila dia tengok Nabi tengah duk gali parit, Nabi tengah duk gali, Nabi sendiri gali parit ni, Nabi sendiri dengan sahabat. Dengan cuaca pada waktu itu sangat sejuk, pada waktu sejuk, laparnya para sahabat. Nabi lapar, kelaparan, sehingga Nabi ikat perut dia dengan batu. Ikat perut dengan batu pasal lapar doa. Mana? Kelapar ni tak makan. Sebab duk fokus ke gali parit ni, Nabi ikat perut dia dengan batu. Allahuakbar. Nak rayak bagaimana Nabi SAW, yang kita kata seorang pemimpin tertinggi kota Madinah, kekasih Allah dalam keadaan yang lapar. Jabir bin Abdullah bila tengok Nabi gali parit dalam keadaan yang lapar, dia balik ke rumah, dia tanya isteri dia, ada ke tidak makanan untuk kita jamu pada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ada ke tak jamu ni? Nak kita nak jamu ke Nabi? Kalau kita nak cedek ke Nabi ni pasal Nabi ni aku tengok sangat lapar. Isteri dia kata ada lah seekor seekor anak kambing, yang kalau kita semelih pun tidak ramah boleh makan. Tak apa, sekadar untuk nak mengenyangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pak gali parit ni ramah. Dikatakan jumlah mereka sehingga 3,000 orang sedang menggali parit. Nabi SAW sendiri gali parit ini. Jabir bin Abdullah kesian tengok Nabi. Dia hidangkan, dia minta isteri dia supaya menyiapkan makanan. Nah, makannya orang-orang Arab ni lagu mana sangat ke lah. Lagu mana sangat pun. Nah, kalau kena kau dia buat sungguh, nyanyo kita. Nyesuruh kita makan. Kan? Lepas akak, lepas akak. Kita pergi rumah orang Arab ni, dia akak, dia pesan dia tak akak sekali ikut. Dia akak sikit-sikit, nak suruh duduk lama. Kita orang Melayu ni sekaligus sekali okey. Kita pergi rumah orang agak, dia akak belakang depan kita, akak belakang. Duduk dalam sehidangan agak. Alah kelah ustaz, kita pun boleh pilih nak makan mana dulu. Alah aku sambar dulu kau. Nak? Boleh nampak dah. Kita sudah pun imaging dah. Kalau ni nak makan banyak mana, ni nak makan banyak mana, portion ni banyak mana, ni banyak mana. Orang Arab ni, dia tidak lagu tu. Dia akak dulu buah kau. Dia akak dulu mukaddimah dia tu.
mukaddimah dia tu pun kenyai tak mudah lah kita. Ngelah sekali bawalah dia akak nasi dengan kambing. Oh, letih nak boleh kau makan. Lagi tak makan, tak segelik. Sudah lah kitanya. Maka Jabir bin Abdullah dia minta isteri dia ni sediakan sedikit makanan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sementara nak menunggu siapnya makanan ini, dia pergi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tengah gali pagi ini. Dia kata, "Ya Rasulullah, adalah sikit makanan rumah saya tu nak ajak Rasulullah mari makan. Sebab tengok Nabi dalam keadaan lapar ni, minta supaya Nabi mari makan rumah untuk nak mengenyangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bila dengar Jabir ini menyebut demikian, Nabi bangun dan Nabi mengajak semua yang ada pergi rumah Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Kalau ada ni Nabi ajak belakang. Nah, dalam keadaan Jabir tak sedia makanan. Jabir tak cedek makanan ni. Jabir cedek ke Nabi sahaja. Tiba-tiba Nabi nyewak salah dengar. Kenapa? Tidak salah dengar lah Nabi ni. Tapi Nabi ni terus gium. Sudah kerja. Kita ni lepas subuh ni ajak ke imej seorang ya. Paling-paling tidak kroni tu imej 2-3 orang kat mana? Tok Bila, Tok Siok, Tok Go tu, Tok Go ni. Boleh dah sengi dia nak cucu-cucu tak cedek banyak. Tu imejnya umur lepas subuh. Kedai molek, kedai kopi tutup pun. Mana? Sudah kerja lah ke mana? Tak nak bayar, bayar lagi. Tak nak bayar. Klik balas dengan bini lah jawab dia. Mana? Ataupun tutup kemah keming. Itu. Tak buka. Tepek notis tu rumah tak ada. Kau lupa seminggu. Tak ni baru ada. Mai subuh tu kau lupa dah. Jabir bin Abdullah ni dia minta Nabi supaya bagi rumah. Dan Nabi umum belakang bagi. Pendek cerita je, kita tidak nak cerita ni. Tak, cuma nak ayat bagaimana kelebihan Jabir bin Abdullah ini. Sehingga dia menyaksikan mukjizat Nabi SAW. Dia balik rumah dalam keadaan isteri dia pun tengok ramah dia ikut dia. Jabir kata, aku ni ajak Nabi sore dah. Aku ajak ni, aku beringat dia. Aku ajak Nabi je. Tidak ajak orang lain. Isteri dia kata, kalau Nabi yang mengajak ni, kita serah pada Allah Ta'ala lah ke mana. Serah ke Tuhan lah ke mana. Nah. Dah menggunakan Nabi sendiri juga ajak. Maka Nabi berpesan kepada Jabir, "Wahai Jabir, makanan atas dapurmu jangan akak. Biar aku jual akak. Aku jual akak, aku jual ambil." Sehingga bila mari ratusan orang-orang yang mari menggali parit untuk nak makan di rumah Jabir itu, Nabi sendiri yang ambil makanan ini diletakkan di atas pinggang atau di atas bekah masing-masing. Nabi ambil, Nabi cabut, Nabi letak. Kata Jabir bin Abdullah, "Demi Allah, semua yang ada hok duk gali parit mari makan rumah aku tu, luak boleh makan belakang. Boleh makan belakang." Dan Jabir menyatakan bahawa sehingga akhirnya Nabi tanya pula dia, "Wahai Jabir, mau makan dah kedak lagi?" Belum lagi, dia ambil makanan letak atas bekah Jabir. Allahu Akbar tegaskan. Pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala tolong tentera-tentera Ahzab ini dalam keadaan Allah Taala beri mukaddimah, iaitu beri makanan yang walaupun nampak sikit tapi mencukupi untuk semua. Maha suci Allah, itulah dia mukjizat. Mukjizat ini berlaku dengan izin Allah, bukan dengan kehendak Nabi. Kalau dengan kehendak Nabi, tak payah ikat batu dah Nabi ni. Nah, apa yang ikat batu lagi lapar ketemu. Padahal mukjizat doa ketua herat pun ada makan ni. Makan. Nah, lapar pula doa pula makan. Mukjizat berlaku dengan izin Allah pada ketika yang Allah Ta'ala nak dia berlaku. Bukan dengan kehendak manusia itu sendiri. Kerana kalau kehendak manusia tu sendiri nak bila-bila berlaku, itu bukan mukjizat, itu benda lain. Itu benda lain. Sihir ke? Istidraj ke? Tok Wali jalan atas hari ikut dia nak jalan masa mana? Ikut dia nak jalan masa mana? Jalan atas hari, terbang langit ikut dia. Itu bukan mukjizat. Kerana mukjizat berlaku dengan izin Allah pada ketika yang Allah Ta'ala nak ia berlaku, dalam keadaannya Allah Ta'ala sendiri yang tentukan bagaimana ia berlaku. Nampak tak tuan-tuan? Kalau mukjizat ini berlaku dengan izin, dengan kehendak manusia, sudah tentu Nabi ini tak payah pergi dah. Tak payah pergi dah. Mukjizat bakal dia dengan mukjizat dia. Itulah dia bagaimana kisah Jabir bin Abdullah Al-Ansari. Perang ini bermula dengan mukaddimahnya sudah nampak dah kemenangan. Nampak dah kemenangan. Kalau kita nak ngundi, nampak dah orang berlarut atas jalan.
Ha, itu sebagai contoh lah. Ha, sebagai contoh. Walaupun tidak boleh nak banding 100%. Tapi dalam apa jua pertempuran ini, tanda-tanda awal tu ada. Tanda awal. Gini. Peperangan Ahzab, tanda awalnya sudah ada. Iaitu Allah Ta'ala cukupkan makanan yang sedikit. Lalu Allah Ta'ala beri kemenangan kepada tentera Ahzab. Dengan keadaan tidak perai. Perai juga sikit-sikitnya. Ha? Tentera Ahzab, tentera musyrikin Quraisy. Mari kupuk, mari kepung kota Madinah. Nak lapak tak boleh. Adalah 2-3 orang yang naik kuda, yang tangkas. Lajak ambil lajak, kerontem lopak, lepas. Mati. Mana? Bila berlawan mati. Munggu 2-3 orang lepas. Pak lain duduk kat moh, luar. Kepung, buat kepung. Bagi mereka, kita akan kepung kota Madinah ini. Siapa orang dalam ini putuh bekalan makannya. Dengan izin Allah Ta'ala, bila mereka kepung. Satu malam Allah Ta'ala datangkan ribuk taufan yang begitu hebat. Menerbangkan kemuh. Terbih habis kemuh. Kelip pakai tak perai. Wahazamal ahzab wahdah. Allah Ta'ala yang mengalahkan tentera Ahzab itu. Dengan Allah Ta'ala tak minta tolong siapa-siapa. Mung wahai orang Islam nak ayat gini. Mung wahai orang Islam ni. Mung wahai tentera Islam. Mung tak suruh bersuhuk. Pasal bukan mung yang mengalahkan tentera Ahzab. Allah Ta'ala yang mengalahkan tentera Ahzab. Gitu. Allah sorry. Pasal Allah Ta'ala waktu turun tenteranya yang namanya ribu taufan. Allah Ta'ala. Itulah dia Jabir bin Abdullah Al-Ansar. Maka Jabir menyatakan bahawa katanya kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Jabir pasal dia duduk tengok semua Nabi duduk bocah. Dia tengok semua bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam berada bersama dengan sahabat-sahabat dia ni. Banyak benda yang boleh cerita tentang Nabi. Di antara benda yang ceritakan tentang Nabi ialah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila beliau berkhutbah, bila Nabi ni berpidato, ihmarrat aynah, merah kedua matanya. Matanya jadi merah. Tinggi suaranya, wa'ala sautu, tinggi suaranya. Dan bersangatan marahnya. Nabi ini khutbah ni suka tengah duk marah. Bersangatan marahnya. Hingga seolah-olahnya beliau memperingati tenteranya. Sabdanya, sabbahakum wa massakum, selamat pagi atau selamat petang kamu. Ha? Pagi atau petang. Beringat-ingatlah tentang pagi, beringatlah atau apa. Gitulah maksudnya. Kan? Demi pagi dan demi waktu petang. Nabi kecek dengan keadaan Nabi melihat bagaimana suasana yang sedang berlaku. Pada waktu pagi, cara pagi. Waktu petang, cara petang. Tapi bila Nabi bercakap, Nabi tidak akan kecek leweh. Tak. Nabi bercakap dengan menggunakan nada yang agak tinggi. Dalam keadaan merah kedua matanya. Dalam keadaan tinggi suaranya. Dan bersangatan marah dengan maksud serius ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak kata leweh ke apa dok. Dan sabdanya dibangkitkan di antara benda yang Nabi sebut, bu'istu ana wal qiyamah, bu'istu ana was sa'ah kahataini wa yakrinu baina usba'ihi sababah wal wusta. Aku dibangkitkan dan hari kiamat seperti yang dua ini disertakan antara dua jarinya, jari seperti mana dua jari ini. Nabi pun tunjuk dua jari, jari tengah dan jari telunjuk. Sebagaimana dekatnya jari tengah dengan jari telunjuk, begitulah dekatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan hari kiamat. Nabi nak ayat bahawa aku dengan kiamat ni dekat dah. Seperti mana dua jari ni. Mu tengok jari aku, jari tengah. Dengan jari telunjuk dekat dah. Begitulah dekatnya Nabi dengan hari kiamat. Kalau Nabi dengan hari kiamat pun dekat dah setara ni, kita tak tahu dekat setara mana. Mana? Tak tahu dekat setara mana. Nisbahnya Nabi ni dekat dengan kiamat, dinisbahkan dengan usia dunia secara keseluruhannya. Walaupun kata-kata lama lagi, 1400 tahun lagi. Lama lagi, 1400 tahun. Kalau kira kat Nabi dengan kita ni 1400 tahun tu. Tu pun lama lagi kita kata. Betul lambat. Tetapi nisbahnya dengan usia dunia secara keseluruhannya. Dunia secara keseluruhannya sudah pun tua. Kita tahu bahawa Nabi Adam pun diutuskan dalam keadaan dunia ini telah berusia puluhan juta tahun. Jutaan tahun. Bagaimana minyak besi terhasil daripada bawah bumi. Kerana dunia ini telah berusia puluhan juta tahun.
Kan? Minyak nak boleh terhasil minyak tu bukan semata. Kita jumpa minyak, kita gali minyak, kita jumpa. Minyak tu tak tahu apa juta tahun baru terhasilnya minyak dalam perut bumi. Besi yang terhasil. Walaupun setengah orang kata besi ni tidak dari bumi, besi daripada luar. Besi daripada unsur luar bumi. Nenek, timur, biji-bijian dan sebagainya. Orang duduk jumpa fosil, dinosaur dan sebagainya. Tahu berapa puluh ribu tahun dah berlaku. Nenek, bagaimana bila Allah Ta'ala nak ceritakan Nabi Adam, Allah Ta'ala kata, wahai malaikat, aku nak buat di dunia ini, di bumi ini, seorang manusia, khalifah. Malaikat kata, wahai Allah, adakah mu nak buat di bumi ini khalifah yang akan menumpahkan darah di bumi? Bagaimana malaikat tahu bahawa hak akan Allah Ta'ala cipta ni akan menumpahkan darah? Nana? Malaikat kata, ya Allah, nana, mu nak buat atas di bumi ini orang yang menumpahkan darah? Bagaimana prediction daripada malaikat? Malaikat boleh sebut bahawa hak makhluk hak mu nak buat ni, ya Allah, dibimbangi menumpahkan darah. Kerana sebelum manusia ni sudah ada makhluk-makhluk yang lain yang telah menumpahkan darah di bumi. Nana? Makhluk nak ada atas bumi ni. Duk balah sama sendiri, duk parah sama sendiri. Rosak habis bumi. Maka malaikat berdasarkan kepada rekod dan pengalaman itu, malaikat agiu Allah Ta'ala. Ya Allah, nak ulak ke orang yang nak merosakkan bumi? Nah, itulah sebab kenapa malaikat berhujah dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mengikut kata mufassirin, sebelum manusia ni duduk bumi ni, sudah pun adanya golongan jin telah mendiami bumi. Jin ni ada dah. Jin ni ada dah. Jin ni yang berkuasa, yang mempunyai kuasanya yang beberapa kelebihan ke atas manusia. Jin baloh sama sendiri menumpahkan darah. Lalu malaikat diutuskan untuk turun untuk memusnahkan segala jin yang ada. Bawa seekor jin untuk nak bawa ke syurga untuk dijadikan, pasal nak nampak insah dia ni jin hak molek sekali, hak baik sekali dah bawa ke syurga. Tetapi jin ini akhirnya ingkar kepada Allah bila diminta sujud kepada Nabi Adam. Itulah dia nama iblis. Walaupun dia ni baik dah, molek dah, tapi hakikat dalam tu tubik juga ngelah-ngelah. Hakikat dalam tubik juga ngelah-ngelah. Gapo dia? Aku lebih mulia daripada Adam, membuat Adam daripada tanah, aku daripada api. Takkan aku nak sujud kepada Nabi Adam. Mana? Ini cerita. Jadi iblis ini tak sujud pada Nabi Adam. Allah Ta'ala turun pula iblis sekali lagi, membiak segala anak murid, anak murid dia ini jadi jin-jin yang kufur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jin yang Islami tidak iblis lah, tapi hak jin yang kufur kepada Allah Ta'ala, mereka ialah merupakan jin yang dikategorikan sebagai syaitan dan iblis. Mana dalil dia? Wa iz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis kana minal jinni fasqana bi rabbi. Ingatlah ketika mana Allah Ta'ala suruh malaikat sujud kepada Nabi Adam, semua sujud belaka kecuali hak ada dalam tu ialah seekor makhluk namanya iblis. Mana illa iblis kana minal jin. Allah Ta'ala kata iblis ni bukan malaikat, dia jin. Dia jin. Adapun malaikat sujud pada kepada Nabi Adam. Jadi ini, maka Nabi sebut bahawa aku dan juga hari kiamat ini dekatnya lagi nak berlaku. Aku dengan hari kiamat. Jadi inilah dia situasi yang berlaku. Jin ini juga Allah Ta'ala akan hidupkan mereka sampai ke hari kiamat. Sebab tu jin ni dia ada kuasa-kuasa dia. Dia ada kelebihan-kelebihan dia. Ada kelebihan dia. Boleh susuk orang pun jin. Jin boleh susuk orang. Memang sungguh. Nabi ini pernah, Nabi pergi kemah, satu perkemahan. Nabi jalan dengan sahabat dia, tiba-tiba hilang Nabi. Nabi tu hilang. Sahabat cari Nabi tak jumpa. Rupa-rupanya Nabi pergi ke alam jin untuk mengajar jin baca Quran. Nabi kata, aku pergi ke alam jin untuk nak jin bawa dia. Jin mari jumpa Nabi, bawa kelip metah untuk nak mengajar Quran. Esok kan Nabi pun ada semula bersama dengan sahabat-sahabat. Sebab tu kita ni kadang-kadang tengah duduk mengajar khabar-khabar tak ada. Jin susuk tu. Salih apa ada kawan? Salih apa ada? Tak ada tiba-tiba. Jin susuk dia. Tak jaya kita tengok kedai kopi. Ada ke tak ada? Jin bagi kedai kopi. Jadi tuan-tuan rahmati Allah Ta'ala, aku dan hari kiamat ini dua jari ni. Dekat lagi. Kemudian bila Nabi sebut lagu tu, gapo dia yang Nabi nak nyatakan benda yang paling penting bila nak berlaku kiamat ini? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam,
amma ba'du fa innal khairal hadis kitabullah. Kerana kiamat nak berlaku dekat dah ni, setelah itu sesungguhnya sebaik-baik cerita ialah kitab Allah. Sebaik-baik cerita ialah kitab Allah. Dan sebaik-baik petunjuk, petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang paling baik. Wa syarrul umuri muhdatsatuha. Sejahat-jahat perkara ialah perkara-perkara yang diada-adakan di dalam agama. Benda tak ada. Tiba-tiba dia buat jadi ada dan dia kata benda di benda agama. Ini merupakan seburuk-buruk perkara. Dan tiap-tiap perkara yang mengada-ngada itu sesat. Tiap-tiap perkara yang diada-adakan tanpa asas itu ialah merupakan perkara yang sesat. Kemudian sabda beliau, aku lebih utama dengan tiap-tiap orang mukmin dari dirinya sendiri. Barang siapa yang meninggalkan harta, maka untuk ahlinya. Dan barang siapa yang meninggalkan hutang atau kerosakan, maka kepadaku dan atas diriku. Surah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di antara dalam hadis ini beberapa perkara yang boleh kita ambil pengajaran. Yang pertama, menunjukkan sikap Rasulullah ketika berpidato. Nabi kalau kecek, dia guna nada yang tinggi dan menggunakan nada yang bersemangat. Tapi pidato ni di atas masing-masing lah. Atas masing-masing. Dia tak boleh nak buat cara-cara ni. Cuma cara Nabi lagu. Cara Nabi lagu. Sebab itulah orang-orang yang tokoh-tokoh pidato yang hebat-hebat ini, mereka boleh, kita panggil boleh, menjadi di antara sebab orang boleh mengubah pendirian kerana kehebatan berpidato. Dalam sejarah juga kita dengar, wallahualam lah, kita duk baca-baca orang-orang seperti Soekarno, tokoh kemerdekaan Indonesia, yang walaupun ada orang kata dipengaruhi sedikit sebanyak oleh pengaruh komunis, wallahualam lah, tapi Soekarno ini dikenali sebagai tokoh pemidato, sehingga disebut bahawa jikalau Soekarno yang berbicara, air yang mengalir akan berhenti, burung yang terbang akan berhenti di langit. Siapa kau disebut dalam tulisan-tulisan, kalau Soekarno yang kecek, air mengalir itu berhenti, burung terbang berhenti. Tapi nak hebat Soekarno. Indonesia telah melahirkan tokoh pemidato dan tokoh-tokoh penulis yang hebat. Sebab tu di antara buku-buku tulisan yang saya sendiri minat baca ialah Hamka. Mana? Hamka ni dia seorang penulis kitab Tafsir Al-Azhar. Kitab Tafsir Al-Azhar tu Hamka yang buat. Hamka yang buat. Dek, Hamka ni hebat ke hebat ni ialah kita tengok macam mana kalau dia menulis, memang dia menggunakan bahasa-bahasa yang cukup puitis. Buku-buku seperti tenggelamnya kapal Van David juga mengandungi susunan kata-kata yang cukup indah. Hamka, Soekarno, kalau kita tengok pula di era di alam Melayu kita ini, tokoh-tokoh pemidato yang hebat-hebat menjelang kemerdekaan, Profesor Allahyarham Profesor Dr. Zulkifli Muhammad. Kalau tuan-tuan masih lagi ingat, ambo tak ingat pasal ambo tak ada lagi masa tu kan. Dia mati ke kita tak ada lagi. Tapi diceritakan dalam tulisan-tulisan, orang sanggup jalan jauh untuk mendengar pidato Profesor Dr. Zulkifli Muhammad. Walaupun dia ni seorang cacat, tapi orang boleh cacat dalam keadaan hujan untuk mendengar pidato. Mati dia accident di Gua Musa, sehingga disebut Dewan Zul Muhammad. Dewan Zul di apa nama Kota Baru tu kan? Dewan Zul. Baik. Siapa lagi? Kalau kita tengok pemidato-pemidato semua ramahlah. Ramahlah pemidato-pemidato. Tok Guru Haji Adi sendiri pun di antara pemidato-pemidato yang hebat. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ni merupakan di antara seorang tokoh pemidato yang hebat. Kemudian, gapo lagi? Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri adalah merupakan seorang tokoh pemidato yang bila dia kecek, dia akan tengok apa yang berlaku dalam isu-isu semasa. Apa isu-isu semasa yang sedang berlaku? Dan dikaitkan dengan isi kandungan khutbah dan pidato Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Itu cara Nabi, retorik Nabi. Dan retorik Nabi ini juga bukannya kita kata bukannya saja-saja tak. Nabi bila kecek ni tidak kata saja-saja. Tidak kata saja-saja awak sedap kecek. Tak. Nabi bila Nabi bergurau benda sungguh. Pernah seorang wanita tua jumpa dengan Nabi, ya Rasulullah,
doakan aku untuk masuk ke syurga. Nabi kita minta maaf, makcik, orang tua tak masuk syurga. Orang tua tak akan masuk syurga. Menangis makcik ni. Yang sebenarnya, bukannya makcik tak masuk syurga, tapi orang tua bila masuk ke syurga, dia akan jadi muda balik. Tak payah telah kacik timuh dan juga manjakan ni. Tak payah. Apa? Allah. Kita dah kalau kecek kat korona, balik payah habis. Tengok di learning. Di Tioman dengan di Padang Serai. Korona tuan-tuan. Tak tahu balik payah habis. Jadi katung belakang. Jadi katung. Belum pilihan raya, kata lagu lain. Kecek lagu lain. Kecek lagu lain. Tosik dengan puak-puak. Tosik dengan penyamung. Tosik dengan tu. Tosik dengan ni. Tengok bucak di Tioman. Gapo dia tak tahu. Kecek tak tahu. Gapo. Hak dia kata puak-puak duduk belah dia. Duduk belah dia. Mana? Hak dia kata puak-puak tu duduk sebelah dia. Ha. Nak kata korang lagi. Mana? Hak puak-puak ni pula kata belah pada ni. Tosik dengan chauvinist. Tosik dengan gatu. Tosik dengan pegang ni. Duduk belah dia pula. Lagu mana cara nak buat? Korang mana? Dia kata, ah, oh, demo dulu pakat kita pakat nak tubuh kajek nak jaga kajek bila berlaku pilihan raya negeri di Melaka, kita berlawan sepatutnya. Nah, di Johor kita berlawan sepatutnya. Oleh apa? Menjaga kemaslahatan kerajaan pusat sahaja pada masa tu. Ada mandi, dua hari baru jadi kerajaan pusat. Pakau negeri-negeri tu. Pakau negeri tu. Nah, ceramah pun sekali lah hata petah. Ah, nanti tengoklah. Mana? Nanti klik. Rakyat melihat apa yang sedang berlaku. Dan rakyat dia tengok. Rakyat tengok. Jadi, hak ni tuan-tuan nak sebut ni biar kita napuk je lah. Napuk, napuk. Dan insyaAllah, kita minta supaya negara kita dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bimbang. Tak ada dua hari tuan-tuan sekalian. Ada dah hari waktu dia kenyataan. Minta UEC diiktiraf segera. Iktiraf segera UEC. Mana? Golongan LGBT pula waktu dia tahniah pula. Berapa LGBT waktu dia tahniah? Yalah, tidak salah dia. Tidak salah orang jadi pemimpin. Bukan salah. Mungkin orang nak ucap tahniah kita. Wan. Tapi yang peliknya, mana yang boleh pergi ucap tahniah? Sebab apa? Bapa yang ucap tahniah? Mesti dia ada harapan. Mesti ada sebab dia ucap tahniah. Mesti dia ada satu pengharapan yang dia nak daripada orang yang baru dilantik jadi pemimpin. Sehingga mereka mengucapkan tahniah. Ini merupakan perkara-perkara yang perlu untuk kita awasi. Nak mengadap ke depan dalam masa 5 tahun ini. Tak tahu apa yang berlaku dalam negara kita. Tak tahu gapo lah. Perundangan, foundation, perlembagaan. Kita nak bagi amaran, nah, jangan duk kosek foundation, foundation. Asas-asas di dalam perlembagaan. Hal ini yang kita duk bimbel lah. Jadi insya-Allah, alik kitanya kita tak ada masalah. Mana? Masuk dewan kita pergi sepo skala, pelik apanya. Kau kan nah, perkatak meja pula trik ni. Cuma hak kita duk hairanya orang yang duduk alik sana nak kecek lagu mana? Nak kecek lagu mana? Dulu tak seingat penyamuk. Mana? Dulu tak seingat penyamuk. Ni, sehari dua dia pula nak umum kabinet tak boleh-boleh. Lagu mana tuan-tuan? Mana? Ambo duduk berasa, kalau dia kata duduk penyamuk-penyamuk tu lah, dia akak-akak lepas pada ni. Dia akak-akak lepas ni. Allahu Akbar tuan-tuan. Tak ada arah. Ha? Takdir Allah Ta'ala, bukali Allah Ta'ala nak suruh kita kenal bukali. Ha, tu hewi dulu, abui ni. Mu tengok sekarang mana. Kalau mu duduk kata hebat-hebat ni, yang boleh menjamin ekonomi dalam masa satu malam sahaja. Nana, yang boleh bersihkan sebersih-bersihnya negara ini. Kamu tengok sekarang mana. Nana, setahun dua ni rakyat boleh tengok. Barulah rakyat berasa bahawa Allah Akbar. Kalau kita duduk rasa hebat-hebat ni tidak boleh mana. Bukali. Wallah alam lah. Kita serah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ha, dalam negara Malaysia kita ni 90% orang Islam sujud kepada Allah Ta'ala, doa kepada Allah Ta'ala, maka takkanlah Allah Ta'ala nak musnahkan negara kita. Kawan nak kan? Takkan nak musnahkan negara kita. Kita pula Kelantan ni pula tidak ada tepat kecuali semua bumi sujud dahi kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Duk dua lekong, duk dua batang tiapi ada balasan. Duk tiga batang tiapi ada masjid, ada balasan. Ada masjid, orang semaya jemaah, orang sujud pada Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala tidak akan musnahkan negeri tersebut, insyaAllah. Kawan-kawan, kita nak lagu tu dah. Tak ada dah tempat nak mengadu pada Allah Ta'ala. Pada Allah Ta'ala. Di sini, Amun nak sebut. Sebab apa? Sebab negara ni, kita sekali lihat ni. Dia boleh musnah dalam keadaan polisi-polisi yang diatur di dalam Dewan Rakyat. Dalam Dewan tu, kalau ada yang polisi-polisi yang salah sikit, memang situ lah tempat nak mutus segala-galanya. Kita duk berasa, pilih tu okey ni, Tok Wakil mana boleh hantar zin kita? Tok Wakil mana boleh hantar kalbok kita? Tok Wakil mana boleh buat jaleta? Dengan tidak menafikan, itu juga merupakan kerja-kerja sebagai seorang pemimpin.
sebagai seorang pemimpin kena buat mari kebajikan, tahu tahu mana kebajikan, jalan sini buat kau tak buat akad projek ni, akad projek ni. Betul. Tapi perkara yang lebih asas daripada itu, hak lebih utama daripada itu, apa dia? Membentuk polisi dia dalam Dewan Rakyat. Polisi ni hak betul, mana? Polisi ni hak paling pentingnya. Setara mana pembahagian ekonomi, keuangan dalam bajet, berapa banyak portion nak bagi pada negeri-negeri Melayu, berapa banyak portion nak bagi kepada orang-orang yang, kalau kita sebut golongan ni, orang Melayu Islam kebanyakan. Siapa dia? Nelayan, penoreh getah. Mana? Siapa dia? Mana? Kalau kita kata pula subsidi kerajaan ni bagi kepada tokoh-tokoh korporat besar, walaupun tak payah sebut golongan bangsa mana, agama mana, kita boleh tahu selalu bangsa mana, agama mana. Betul tak? Mana? Sini polisi yang dibentuk. Maka polisi inilah yang memberikan kesan kepada kita hak duduk bawah ni, kesan pada bawah. Hak ni hak paling penting. Jadi hak ni lah yang sedang kita tengok dan pantau pada. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu merupakan bagaimana sikap Nabi sallallahu alaihi wasallam saya sebut tadi, ialah bila Nabi berucap, maka beliau ucapannya bukan retorik semata-mata, tetapi merupakan satu ucapan yang realiti yang menggabung adunkan isu-isu dan persoalan-persoalan semasa. Abang rasa pada setakat itu pada pagi ini yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, dan insya-Allah kita akan sambung pada masa-masa yang akan datang. Hadis ni tak habis lagi, kita akan sambung pula berkenaan dengan apa yang dimaksudkan dengan Nabi, dia dengan kiamat ni dua jari lagi dekat. Mana? Setara mana dekatnya dengan kiamat ini? Apa tanda-tanda kiamat besar kecil? Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Allahumma rabbana iftah bainana wa bain qawmina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Walhamdulillahirabbil alamin.